No Samsul, no hunting. Brother, kita mau hunting dulu, cuaca ini hujan, kebetulan hujannya saya sama Bang Jaya yang punya spot. Ayo Bang, jangan lihat dulu kalau hujan tadi ya, takut air juga ya. Kita mau cek spot dulu, kita prepare. Sempat dia turun sini. Nah, itu dia turun semua di sini. Karena rawa-rawa ini tidak terlalu luas di sini. Pagi ini saya ditemani oleh Bang Jaya yang punya spot di Makassar. Halo. Bagaimana spot di sini, Bang? Oh, mantap sih. Di sini ada burung mandar, ada belibis juga banyak. Om Jaya ini teman satu grup. Kita dari grup FX Impact Indonesia. Jadi karena kebetulan saya tour huntingnya Celebes Sulawesi, jadi kita reunian di sini. Pas kalian kita coba-coba spotnya Bang Jaya di sini. Spot nyantai, spot santai, spot tipis-tipis Bangnya di sini ya. Spot yang masuk aman ini tadi. Tapi enak tadinya Pak. Gini, woi. Kayak ayam hutan. Ini di abang menanur orang kan. Kayak nyalain ini. Nyebrang dia. Dia nyebrang ke padi. Dia kan suka itu makan daun-daun padi itu. Iya, daun-daunnya. Dia bersihkan badan. Sebelah mana ini dia naik, karena kita menurut ini bukan teleskop ke sana di ujung, kayaknya hidupnya ada di ujung sana, ujung anu itu. Iya, yang rawa itu, tapi dia paling sudah tuh ujung sebelah sini tinggi. Ya brother, kita lagi intip sana belibisnya, lagi bersih-bersihkan bulu dia. 1, 2, 3, 4 ekor. Udah di atas pohon mangga kita. Masya Allah cantiknya. Nah, cuman jaraknya lumayan jauh.
ada 200 meter. Mantap. Apa-apa? Itu ada, muncul. Ya. Biawak itu? Biawak kah? Oh, biawak. Kena. 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 Mantapnya. Kita hit biawak 131. Mantapnya, dapat enggak? Mau turun deh tuh. Mau turun kan? Muter-muter dulu. Bisa muter dulu ya. Profesor, kita sambil nyanggung dari atas pohon mangga. Sambil lihat dari sini view-nya kelihatan luas sekali. Jadi kita enak lihat-lihat di sini. Lumayan tinggi sih pohon kita nih, terus licin. Kalau jatuh ya lumayan. Bukan lumayan ini lagi nih. Banyak. Ini lihat spot kayak gini sudah bahagia nih. Dua kebahagiaan kalau kena. Kalau kena double bahagia lagi. Itu jang, ambil jang. Mantapnya, dapat enggak? Masya Allah, banyaknya jang. Barusan saya lihat bukan di empang ini, Jang. Luar biasa memang spotnya Jaya. Belum itu paling baru satu rawa itu, satu rawa. Tidak berarti dia tidak banyak di sini. Lumayan itu. Wih, yang besar. Kira sedikit. Gue yang dapat kan, Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kena kayaknya itu. Mandar 100 berapa, Jang? 118. 118 meter. Luar biasa. Long range di sini nih, mantap. Luar biasa spot ini. Harus manjat-manjat kita. Aduh, nyangkut lagi jam paha aku, Jang. Oke, brother. Sekarang kita pindah tempat sanggungan agak di tengah sawan. Lebih mantap lagi sanggungannya. Nah, ini dia tempat sanggungan yang kedua. Lo ini kamu, Jang, itu saudaramu, orang-orang yang sawah. Brother, coba lihat pemandangannya. Sawah semua nih, keren kan? Pulang kampung. Kita standby di pondok-pondok. Ada lagi berisik. Nah, itu enak sekali nyanggung itu di rumah-rumah tengah itu. Itu iya. Kan keliling ana, keliling air. Rawa-rawa. Pasti turun di situ ya? Iya. Tapi harus pakai perahu. Enggak ada jalan kecuali perahu. Nih, kita lagi di Antang, brother. Apa kabar Bediners Makassar dan sekitarnya? Mantap, luar mantap. Biasa. Luar biasa spot Antang di tengah kota Makassar. Gedung-gedung tuh di pinggir-pinggir semua, rumah-rumah perumahan. Kita di tengah-tengah danau. Jauh jaraknya. Jauh ya? Iya. Jauh, jadi memungkinkan sekali untuk hunting, Om ya? Iya. Mantap. Hampir 1 kilo ini. 1 kilo ke kiri kanan depan belakang. Ya, brother, jadi kita di sini
lagi survei tempat sih, kita tidak ada prepare untuk hunting sih. Semalam saya sampai di Makassar, saya langsung hubungi Om Jaya. Saya tanya, bisa tidak kita hunting hari ini? Nah, malamnya beliau bilang, oke, bisa aja. Jadi persiapan kita sih tidak ada, kita cuma mau survei tempat. Kita sudah survei tempat, kita tahu lokasinya seperti apa, kita tahu populasinya gimana, belibisnya kita sudah lihat, mandarnya kita sudah lihat, dan masih banyak hewan-hewan lain lagi. Jadi next time baru kita datang ke sini untuk hunting betulan. Di sini populasinya masih sangat bagus sekali, masih alami, banyak burung yang berkembang biak di sini. Jadi kita udah dapat anakan burung. Ini kita biarkan aja, kita tunggu sampai besar, kita nikmati, karena ini juga termasuk burung yang dilindungi. Untuk hewan yang dilindungi kita tidak akan shoot. Yang kita shoot itu khusus untuk hewan-hewan yang tidak dilindungi dan termasuk hama petani. Itu kita sambil bantu petani, kita juga ambil apa yang sudah disediakan alam untuk kita nikmati. Kita lihat makan bangaunya nih. Kita lestarikan buruan-buruan yang dilindungi. Kalau masih anak, kita biarkan mereka hidup sampai besar, dan kita akan nikmati kesuguhan alam yang sangat indah ini. Ini ada anakan burung bangau gede, bangau coklat. Tuh. Ini ada telurnya nih. Mantap, keren banget. Kita langsung ditampar bat daun lagi. Kita langsung di spotnya nih, keren asli sumpah. Belibisnya luar biasa banyaknya, terus bangaunya juga. Bangau coklat yang gede-gede itu banyak sekali. Pokoknya alamnya penghilang stres, obat refreshing. Keren, cool. Bye bye bangau. See you on the next video. Bye bye. Belibis, belibis, belibis. Kita sudah lihat lokasinya gimana. Kita sudah lihat tempat nyanggung yang ideal itu di mana. Di situ baru kita eksekusi. Kita tur hunting dulu. Jadi setelah ini kita tur huntingnya lanjut ke Wajo. Itu hari Senin. Hari Senin itu tanggal 12 Oktober 2020. Kita bertolak ke Wajo. Di sana kita spare waktu sekitar 1 minggu karena Wajo, Bone, naik ke Pangkep sekitar 1 mingguan. Setelah itu baru kita lanjut lagi ke Mamuju, Sulawesi Barat. Selesai Sulawesi Barat, kita lanjut ke masuk. Kita lanjut ke Kendari. Setelah itu baru kita hajar lagi ke Sulawesi Tengah. Kalau masih bisa lewat, karena informasi terakhir di Sulawesi Tengah itu agak ketat penjagaan di perbatasan. Karena lagi lockdown di sana, PSBB masih berjalan. Setelah dari sana baru kita lanjut ke Toli-Toli, Sulawesi Utara, sampai ke Gorontalo, Manado, baru balik lagi. See you on the next video. Bye bye.